Pertama-tama marilah kita majatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada siang hari ini diberikan nikmat sehat dan juga nikmat sempat sehingga bisa hadir dalam acara serah terima perumahan G10 Cikamanis di sini SF Blok K5 dan K4 PT Putra Bangun Bersama. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada para pimpinan yang sudah hadir pada siang hari ini, Bapak Ibu sekalian dan juga rekan-rekan. Sebelum acara dimulai, terlebih dahulu saya akan bacakan surat acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga pembacaan tanda tanda perumahan, yang keempat penyerahan secara simbolis buku bacaan meja kursi dan kunci perumahan, yang kelima pembacaan doa, yang keenam pengusingan pipa dan pemotongan tumpeng, dan yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yakni sambutan. Sambutan yang pertama dari Fas GM PT Putra Bangun Bersama. Kepada Bapak Aksan, kami pagi. Pagi. Terima kasih Pak Tuhu hubungannya terhadap PBB dan yang lain. Pagi ini luar biasa kita diberi kesempatan untuk peresmian perumahan Batman dan juga pada pagi hari ini juga kesempatan saya dengan Pak Atan untuk perkenalan dan keputusan Pak ya. Saya mohon dengan Bapak semua, Bapak Ibu semua hubungannya terkait proses pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Pak Atan akan kita lanjutkan kembali di titik ini dan bisa bekerja sama dengan baik. Saya rasa itu saja kata sambutan dari saya. Maaf pagi. Pagi. Mudah-mudahan Pak Victor juga nanti bisa kerjasama dengan semua
kali ini ya Pak Iqbal ya. Harapan kami tujuan adalah untuk manajemen keluar supaya lebih jaya. Jadi, ya. Keduanya mungkin mohon dukungan juga karena banyaknya pompa yang kemasan masyarakat juga mungkin akan ada dampaknya terhadap masyarakat kita. Mungkin kita harus kerja sama yang baik, tujuannya itu yang baik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dirawat ya kesehatan bapak-bapak ibu-ibu yang di sini yang nanti yang menempati ini sangat fatal ya kalau sampai ibu-ibu atau bapak-bapak sampai jorok itu nanti kesehatannya kurang terjaga tidak bisa kerja dengan baik makanya saya minta tolong tempat tinggal dirawat sebaik-baiknya ya itu saya kira menjadi tanggung jawab kita semua nanti juga dari staf ya kita memberikan bantuan kita memberikan motivasi untuk mereka bekerja atau menjaga lingkungannya sebaik-baiknya yang kedua juga saya juga banyak terima kasih kepada panjang saya paling mengeluh bapak-bapak Pak Mas yang Pak Alseng dan teman-teman yang lain kami itu sudah bekerja seperti itu lagi Pak dalam artian kita komunikasi baik apapun yang kita kendala-kendala kita tapi mudah-mudahan yang mengganti pun kami dari pengurus kami apa nama komisi kalau diperlakukan kami kondusif, komunikasi dengan PT PLN tidak baik. Yang penting kita saling komunikasi, jangan menutup diri. Kalau menutup diri, nanti dikirim orang banyak tuh. Ini ada apa? Tidak bisa komunikasi. Fasilitas sekolah kan jadi air bersih, penerangan, kesehatan dan lain sebagainya nanti tolong diperhatikan ya walaupun sederhana tapi tercukup saya kira itu yang sangat penting mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua dan minta tolong kepada Pak Teo disuruh untuk daerah kita plasma kita dan plasma dan ini biasanya itu lebih rendah dari pada musim. Jadi ketika tahun ini hujan,
sudah mulai mengering. Belum sempat kering sudah datang di sini lagi. Saya ulangi, karena ini sangat fatal kalau tidak kelihatan.